Kayak plastik ya, Mi? Padahal asli ini. Ada semacam orang hitam, orang utan gitu ya, besar. Ini dari jagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Anang dan saya Titi di Antik Story. Di video kita kali ini kita mau mengajak kawan-kawan semua untuk singgah dan menikmati jalan-jalan di Kampung Anggrek. Gimana keseruannya di sini? Ikuti video kita terus. Jangan lupa yang belum subscribe-subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kita tentang tempat-tempat recommended kuliner terbaru dari kita. Kampung Anggrek. So aduh ya. Ya memang di sekitaran Gunung Kelud itu full ya. Full tempat wisata. Selamat siang. 27.000. Tiket masuknya 2 orang plus 1 motor 27. Per orangnya berarti berapa, Mas? 12.000. 12.000. Harganya 3.000. Ini parkirnya mana, Mas? Parkirnya di pasti, Pak. Oh, ya. Halo, Mi. Nyampe ya, guys. Kita mau explore tipis-tipis saja di Kampung Anggrek. Lumayan ramai di hari Minggu ini. Yuk, gimana di dalamnya? Ikuti video kita terus. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi dari kita. Ya, Temi. Kampung Anggrek. Keluar lagi, Mimin tuh masuknya situ. Nah, ya biasa ya, sebelum masuk cek suhu. Siang, pagi, setengah siang. Siap, nggih. Silakan. Nggih. Ya begini ya, adem. Adem nih. Angin sejuk pegunungan ya. Ya bagi yang pengen suka pencinta anggrek, ya sini tempatnya. Oh ya. Ini kayak sentra pembibitan apa pengembang biakan Kampung Anggrek gitu ya. Biarkan anggrek. Oh. Sana aja dulu. Oh, ada kayak warung. Asri ya suasananya. Swalayan anggrek, galaksi koleksi anggrek. Ada laboratorium juga. Ini ada labu gitu ya. Oh, ada labirin mini gitu. Ini. Apa nih? kayak kendil. Ya kita baru pertama ini ya kesini ya, Mi. Ya makanya kita yuk jalan-jalan gimana di sananya. Tadi tiketnya masuk 12.000 per orang. Parkirnya 3.000. Jadi 27.000. Ya tetap jaga protokol kesehatan ya, guys. Ikuti prosedur. Gini. Ada itu jagung. Oh. Ruame hari Minggu. Ada semacam orang hitam, orang utan gitu ya, besar. Ini dari jagung. Ada mainan anak toilet taman satwa.
pecah sendiri ya. Ini ada burung-burung gitu ya, mangkok julang emas. Kita mau lihat. Kalong. Ih, bau besar ya guys. Kalong. Lucu ya. Suasananya adem. Ya, luas ini tamannya ya. Itu ada kolam. Dari kampung Korea tadi. Oh iya. Kolam renang, wahana permainan anak, outbound minimarket. Oh, sini. Tapi masih tutup ya. Masih juga pandemi. Jadi di sini juga ada outbound ya, edukasi Kampung Anggrek. Asri suasananya. Yami. Asri. Sejuk. Oh, ada itu kolam pemancingannya juga. Karena gede. Ini ada apa? Antorium, jenis gelombang cinta. Ya, bagi yang pengen atau suka bunga ya, recommended ya di sini. Ada macam-macam. Ada anggrek, ada apa aja ini enggak tahu kita. Oh iya. Oh, ini kampungnya ya, yang dinamakan Kampung Anggrek. Tempat pembudidayaan. Oh. Cantik-cantik ya. Oh. Yuk, siap. Gini. Galeri koleksi anggrek. Ada anggrek bulan gitu ya. Ya, kayak dibudidayakan gitu ya. Ya, begini ya suasana asli Kampung Anggrek yang ada di Kediri. Ini ada bibit anggreknya. Ya, taman edukasi ya, ya. Oh, ini anggrek Grama Topilum. Tips merawat anggrek. Kalau kecil-kecil gini harganya 15.000. 20.000. Ya, recommended bagi yang suka bunga. Suka enggak? Suka. Beli ini ya. Oh, indukan dan koleksi tidak dijual. Kayak plastik ya, guys. Kayak plastik ya, Mi. Tapi asli. Padahal asli ini. Bunga anggrek plastik. Iya, iya. Enggak gelap.
Ya banyak koleksi anggreknya ya guys. Jadi memang ya koleksi indukan dendroniumnya bagi yang suka anggrek. Ini surganya bagi pecinta anggrek. Sadu. Ini masuk sana bisa kok. Jadi ini, oh gitu, kayak penangkaran gitu ya. Ada kaktus kayak ya Mia. Enggak duduk dulu. Hati-hati lah, nek durine. Sekali lagi, waduh apanya guys. Enggak panas, ya rimbun masalahnya. Lembernya dia lah. Nah, kita ekspor. Itu souvenir. Oh, ada souvenir minimarket gitu. Yuk, kita coba masuk. Lihat-lihat ya Bu. Ya di sini ada yang jual souvenir gitu ya. Ya pusat oleh-oleh. Oh ada ini coklat gini. Jadi ada menyediakan kopi dan coklat gitu. Ya, bagi yang pencinta kopi, pencinta coklat. Ya, coklat bubuk juga. Ya, kita setelah beli oleh-oleh tadi keliling-keliling lagi ya. Ini. Oh, ini. Ada tanaman baobab dari Afrika, Madagaskar Afrika. Ini ya. Nih. Pohonnya ini. Yuk. Yuk. Jadi ada kaktus juga gitu ya. Hati-hati ya, ini pohonnya berduri. Is. Terus di tengah pohon kaktus ini, hutan kaktus ini ada gazebo gini ya. Ya lumayan lah buat ngadem-ngadem, walaupun suasananya sudah adem. Kita kali ini keluar dari area ini ya guys. Ini apa Mi? Gembrandul. Labu siem.
Ya begini ya, situasi terkini Kampung Anggrek yang ada di Kediri. Ya, yang tempat recommended lah, yang bagi pencinta anggrek. Dan ada souvenir coklatnya ya, Mia tadi. Ya? Iya. Oh ya. Ya cukup sekian ya guys vlog kita untuk kali ini. Jangan lupa untuk terus jaga kesehatan agar terus bisa jalan-jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.